Mengingat pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, Kolonel Infanteri M. Daryanto himbau Satgas dan warga selalu patuhi protokol kesehatan saat melaksanakan pekerjaan sasaran fisik dan non-fisik. Dalam rangka melaksanakan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro yang hampir usai, Kolonel Infanteri M. Daryanto, Komandan Korem 082 CPJJ Mojokerto, lakukan kunjungan ke lokasi sasaran TMMD untuk mengetahui hasil pelaksanaan program TMMD yang sedang berlangsung di Bojonegoro. Dalam kunjungan tersebut, Kolonel Infanteri M. Daryanto menghimbau anggota Satgas dan warga untuk selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan dalam setiap giat fisik dan non-fisik program TMMD ke-110 Bojonegoro. Hal itu bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 dengan padatnya aktivitas yang dikerjakan anggota Satgas selama program TMMD di desa sasaran TMMD. Himbauan saya kepada anggota Satgas yang bekerja di TMMD Kodim 0813 Bojonegoro ini agar menjaga kesehatan. Ini musim pandemi, patuhi protokol kesehatan. Walaupun kita melaksanakan kegiatan TMMD, tetap harus dengan protokol kesehatan. Kolonel Infanteri M. Daryanto berharap selama pelaksanaan program TMMD ke-110 Bojonegoro, anggota Satgas selalu dalam keadaan sehat, sehingga program TMMD dapat berjalan dengan sukses. Tim Liputan, Cahaya TV.